Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Abi Umar, channelnya Orang Hulu Sungai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mereview tentang sebuah produk Michel. Ini adalah kipas tambahan untuk mobil ya. Dan di sini saya akan mereview seperti apa kipas tersebut. Ya, kita buka. Dan seperti ini isinya ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada dua kipas. Ini bisa diturunkan. Kemudian bisa diputar. Diputar ke kiri atau ke kanan ya. Nah, seperti ini. Ujungnya ini adalah pemantik rokok ya. Biasanya pemantik rokok bisa dipakai. Cuma karena berhubung pemantik rokok pada mobil kita nggak ada, jadi nanti akan kita carikan arus AC/DC nya ya. Ini power untuk menghidupkan setelan kecepatan 1 dan 2 ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini harga yang kita dapatkan untuk wilayah kita adalah 125.000. Dan di sini ada dua buah karet. Nah, nantinya karet ini akan kita pasang pada bagian bawah sini ya. Nah, ini akan kita pasang. Oke, seperti apa pemasangannya? Let's go. Sebagai kekuatan tambahan untuk double tip, kita akan melepas dan menambahkannya seperti ini ya. Akan kita tambahkan, yang pertama kita lepas dulu. Baik teman-teman, di sini kita tambahkan dari busa sandal ya. Kemudian kita tambahkan double tip sehingga berbentuk seperti ini, dan untuk ketinggiannya sama ya. Jadi nanti ada tiga kekuatan menjadi tiga ya. Setelah sampai di tempat sana nanti akan kita pasang. Kemudian untuk pemantik api, karena kita tidak punya pemantik api ya, ini kita potong ya kabelnya. Kita sudah ukur dan kira-kira kita memotong sekitar segini ya panjangnya. Kita potong ya. Setelah kabelnya kita potong, kita bagi dua ya. Kita bagi dua, satu ground dan satu ke listrik. Seperti ini teman-teman. Kita potong. Dan untuk bagian ujungnya kita akan sambungkan nanti ke bagian listrik. Baik, kita akan memasang metal ini. Yang pertama kita akan menempatkan dulu tempatnya, posisinya. Dan di sini sudah ada lubang nih, jadi kita tinggal memasukkan kabelnya ya. Jadi tinggal kita melepas perekatnya, kita lepas. Kemudian di sini
Kemudian lagi ada satu tambahan. Kita tutup aja. Ya. Semua sudah lepas, tinggal kita meletakkan tempat pada posisinya ya. Biar tepat pada posisinya. Oke, nampaknya pas. Di sini sudah terpasang. Kemudian kita lanjut ke bawah ya, pada bagian bawah sini tabelnya sudah kita pisah ya. Untuk ground ini warna coklat. Nantinya akan kita sambungkan ke ground ini ya. Kemudian untuk warna biru akan kita sambungkan pada bagian ini ya, kabel warna putih yang ada di sini nih. Kemudian untuk yang ini kita sambungkan ke sini. Ke sini ya. Ini sudah kita lukai. Tinggal kita lilitkan. Dan ini sudah terpasang. 0, 1 dan 2. Ini sudah kita bisa hidupkan langsung. Nah. Kemudian kipasnya bisa diputar. Sudah jalan. Kemudian volume 2 juga ada. Seperti itu teman-teman. Lumayan ya, cukup deres ya. Oke, baik, segitu saja cara pemasangannya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya, agar teman-teman mendapat notifikasi video dari kami. Karena subscribe itu gratis, anak-anak.